Salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen untuk penambahbaikan pada video-video yang akan datang. Setiap komen anda amatlah dihargai. Berita seterusnya hari ini. Keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Najib dipenjara 12 tahun dan didenda 210 juta ringgit Malaysia. Najib Razak dipenjara 12 tahun dan didenda 210 juta ringgit Malaysia kerana telah disabitkan bersalah 7 pertuduhan melibatkan 42 juta ringgit SRC Internasional. Tahniah Najib Razak. Keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Najib dipenjara 12 tahun dan didenda 210 juta ringgit Malaysia. Najib Razak dipenjara 12 tahun dan didenda 210 juta